Halo teman-teman, saya baru saja membeli mic Rode Video Micro. Ya, ini saya beli dari plazakamera.com. Saya juga belum membukanya karena ini baru saja datang teman-teman ya. Ini Plaza Kamera. Oke, kita buka terlebih dahulu teman-teman ya. Baik. Di dalamnya ada seperti ini mic-nya. Ini ada serial numbernya juga ada di sini. Ini dead cat-nya. Lembut ya. Oke. Lalu dapat ini. Lalu dapat ini juga. Dan buku panduannya. Oke, langsung saja kita coba untuk di kamera. Kalau saat ini saya masih menggunakan dari Boya seperti ini. Dan kita akan coba yang menggunakan Rode ini. Oke, kita coba. Oke teman-teman, ini menggunakan mic yang dari Rode Video Micro. Ya, mungkin kalian bisa membedakan antara yang menggunakan mic yang satunya lagi dan mic ini. Tentunya kalau tadi menggunakan kabel, kalau yang ini tidak, sekitar ada 2 meteran dari tempat saya. Semoga aja audionya lebih bagus, karena saya memang biasanya di outdoor gitu ya. Kalau menggunakan kabel itu agak susah. Saya lusa kemarin beli yang dari Malang, yang toko offline ya, ada di Malang, dan ternyata saya diberi yang palsu atau KW. Nah, di bagian box belakang tidak ada serial numbernya, yang ada itu tulisan Cina. Tetapi kalau dari segi barangnya, saya buka terlebih dahulu. Dan kualitasnya juga saya kira lumayan bagus. Tapi kemarin saya sempat meregistrasikan di Rode, ya di Rode itu ternyata tidak bisa. Saya kira hampir sama ya. Ini.